Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darain amin. Fa in qala al muwakkilu wakil anka bapa ala pasani wakil wakili. Fa in qala, maka jika berkata al muwakil oleh seorang muwakil, jadi ada muwakil, ada wakil, ada wakil satu, wakil dua. Nah, nanti kita akan bicara itu. Maka jika berkata oleh orang yang muwakil, yang memberikan perwakilan, yang berkata kepada wakil, orang yang menerima wakil, yang menerima perwakilan, wakil anka bapa ala, kata wakil kepada wakil, wakilkan olehmu daripada engkau. Wakilkan olehmu daripada engkau, ya, untuk diri engkau maksudnya. Fafa'ala, lalu ia berbuat. Jadi si muwakil ngomong sama wakil, ya. Angkat wakil olehmu, wakil, angkat wakil untuk kamu, angkat wakil untuk kamu. Fafa'ala, lalu dia berbuat. Berarti kalau begitu ada dua wakil. Wakil satu, wakil dua. Fasani wakil-wakil. Maka yang kedua, wakil yang kedua adalah wakil yang pertama. Wakilnya wakilnya, wakil yang pertama. Jadi ada muwakil, ada wakil satu, ada wakil dua. Li'annahu muqtadul izni, karena bahwasannya itu melazimkan izin. Fayan'azilu bi'azni, maka terpecat. Iya, wakil kedua. Bi'azni, dengan sebab terpecat wakil yang pertama. Jadi kalau umpama wakil yang pertama dipecat, wakil yang kedua otomatis terpecat. Karena yang ngangkat wakil kedua, wakil pertama. Wa yalzamul wakilu alla yuwakila illa aminan, dan wajib oleh wakil, wakil pertama, bahwa tidak boleh dia mengangkat wakil kecuali aminan, orang yang amanah. Man lam yu'ayyin lahu ghairahu ma'a ilmin muwakkil bihalihi, semasa dia, ya, muwakil tidak menentukan baginya akan yang lainnya serta mengetahui muwakil dengan keadaannya. Ya. Ya. Jadi semasa si muwakil tidak menentukan akan selain dia, ya, serta mengetahui muwakil dengan keadaannya. Jadi tentunya dengan sepengetahuan daripada muwakil. Siapa yang diangkat jadi wakil? Oh, dia, ya, ya. Aulam yakul lahu, atau muwakil tidak berkata kepada wakil, wakil man syi'ta. Nah, kalau ini berarti seterusnya. Ya. Atau si muwakil enggak ngomong sama wakil, angkat wakil olehmu orang yang engkau kehendaki. Enggak ngomong kayak begini. Si muwakil. Alal auja, atas kaul yang lebih kuat. Kama law qalat li waliha, sebagaimana berkata seorang perempuan kepada walinya, babanya umpama, zawijni mimman syi'ta,
kata si perempuan ini, nikahkan olehmu aku kepada orang yang kau kehendaki. Falahu, maka boleh bagi walinya tazwijuha min ghairil kuf'i aidan. Maka boleh bagi si wali, babanya umpama, menikahi itu perempuan anaknya min ghairil kuf'i aidan, dari bukan sepupu. Berarti boleh nih. Babanya seorang syarif, seorang ya habib umpama, seorang keturunan nabi umpama. Babanya kata anaknya, ya, kawinkan saya bak kepada orang yang babak ingini. Kemudian babanya ngawinin kepada kiai, ustadz atau siapa, bukan keturunan nabi, berarti boleh. Berarti boleh. Jadi boleh hukumnya menikah perempuan yang keturunan nabi, ya, mau dia gelarnya apa, ya, dengan laki-laki yang bukan keturunan nabi, ya, dengan ridho, dengan permintaan seorang anaknya, ridho orang tua. Paham? Hukumnya boleh, tidak jadi haram dalam mazhab kita Syafi'i. Kita kalau berpegang mazhab jangan pelin-pelan, biar konsisten pegang mazhab, kecuali situasi yang tidak memungkinkan, di Mekah lagi pergi haji, nah, boleh kita pindah mazhab. Sebab kalau nggak pindah mazhab bakalan sulit kita ya, menjaganya. Bisa batal terus kita nanti. Dalam hal ini peganglah mazhab kita. Peganglah mazhab kita Syafi'i. Insyaallah Allah kasih keberkahan. Kemarin kan lagi gonjang-ganjing masalah ini, ya. Ya. Boleh kagak ya perempuan syarif nikah dengan ya, laki-laki yang bukan syarif? Hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Asalkan nah orang tuanya ridho. Ditambah lagi atas permintaan si anak perempuan itu. Anak perempuannya minta, setelah babak dah kawinin saya dengan siapa. Apalagi minta, bak kawinin saya dengan beliau. Atau babaknya siap. Ya. Jangan dibilang kagak sopan. Jangan dibilang kagak sopan. Nggak boleh kita kayak begitu. Wa qauluhu, dan perkataannya liwakilihi fi syai'in, dan perkataannya bagi wakilnya pada sesuatu, ya, perkataannya, perkataan muwakil kepada wakilnya tentang sesuatu, if'al fihi ma syi'ta, berbuat olehmu pada apa yang kau kehendaki. Nah, kata muwakil kepada wakilnya, au wakil au kullu ma taf'alu jaizun, setiap apa yang kau lakukan boleh. Nah, ini laisa bi'iznan, laisa iznan fit tawkili, bukan izin dalam mengangkat wakil, bukan.
Paraun ini satu cabang lauqala bi' li syakhsin muayyanin ka Zaidin. Ya. Sampai sini dulu dah, biar yang satu kebaca.